Ambil tempat lu, ambil tempat dikit aja. Iya, gimana Dedi? Belum. Ya saya enggak banyak-banyak enggak menyampaikan. Saya dari tadi hasil sidang saya ketemu Bang Milano dan saya report hasil dari sidang tadi. Ya hasilnya teman-teman sudah tahu. Jadi saya terima kasih kepada pihak Pengadilan Agama yang sudah mengabulkan permohonan saya dan hasilnya kita sudah tahu. Udah cuman itu aja, saya ke Bang Milano lebih banyak ke nanti buat acara 40 harian. Ya jadi kita matangkan supaya nanti acaranya sukses. Berarti ya itu aja ya. Nanti yang digalang dari saya nggak mau komentar masalah itu ya. Jadi pokoknya saya mau fokus nanti hari. Nanti itu tanyak saja Bang Milano. Jadi kita lagi cari formula yang baik lah untuk mengajukan ke Pengadilan Jakarta Pusat. Ya sudah ya sudah. Sudah. Enggak, saya nggak mau komentar lah masalah itu. Kenapa, biar Dedi? Ya nanya ya saya sih gimana, kemarin kan sudah komentarin kan masalah itu. Jadi udahlah kalau Dewa untuk tidak dilibatkan atau aduh udah ya sudah ya. Jadi mungkin banyak beredar nih tadi nggak tahu tanggal lahirnya mobil di mana mobil Hah? Nggak tahu tanggal lahirnya Galak. Ah nggak usah tanggal Galak. Kalau tanggal ulang tahun Dedi aja nggak tahu, makanya diingetin sama Vanessa kan waktu itu di telepon Dedi ulang tahun lah. Nah, Dedi aja nggak tahu gitu kan. Sedih nggak sih Dedi masalah ini jadi diungkap ke media dan sebelum 40 hari. Mobil di mana Om? Gimana Dedi? Gimana? Sebelum 40 hari ini masalah beritanya sudah kemana-mana Dedi. Gak apa-apa, udah nggak mau komentar lagi masalah itu. Pokoknya mau fokus 40 hari. Jadi kabarnya silakan nanti. Kiranya dia sih akan berjalan lancar tidak nanti. Udah ya sudah. Dia mau dibenerin emang bener Dedi. Sudah. Dedi makam emang mau dipindahin Dedi. Dedi makam mau dipindahin Dedi. Dedi mungkin sebentar Dedi. Makam mau dipindahin emang bener Dedi. Dedi. Sedikit Dad, maka memang mau dipindahin Dad. Nanti saja ya, nanti ya. Tapi bentar mau dipindahin Dad. Nanti saja ya, udah ya. Udah teman-teman ya. Kenapa emang Dad, kok mau dipindahin?